Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, hari ini saya nak kongsikan bukan kongsilah. Hari ini saya nak kupas satu tajuk susah tak nak belajar memandu. Okay, yang baru menonton channel saya, tanpa rasa jemu, jangan lupa tekan button subscribe ataupun translate dalam bahasa Melayu langgan. Tanda sokongan terhadap channel saya. Jangan lupa like dan share. Okay, semoga perkongsian pada kali ini bermanfaat untuk anda semua, insyaAllah. Untuk tajuk ni, saya bahagikan kepada dua kategori lah. Yang pertama adalah newbie. Yang kedua, peram desin. Okay, newbie ni yang semua sedia maklum, yang baru dapat L, yang nak memulakan pelajaran KPP 02. Yang peram lesen ni, yang kita kata apa, simpan lesen tu dah lama, baru nak drive, baru ada kenderaan sendiri, jadi baru nak berjinak dalam pemanduan ni, tu kita kata peram lesen lah. Untuk newbie, pemanduan ni mungkin benda yang baru dalam kehidupan dia, yang di mana dia tak pernah belajar, dia tak pernah drive, tak pernah pegang steering kan. Ketika kelas KPP 02 tu, itu adalah perkara yang baru dalam kehidupan dia. Bagi saya, kita perlu ada persediaan sebelum kita masuk kelas KPP 02. Kita boleh baca buku KPP, kita boleh tengok tutorial di channel YouTube, dan kita boleh tanya pengalaman-pengalaman orang yang belajar memandu, sama ada pada kawan kita ataupun pada family kita. Barulah kita boleh dapat gambaran apa yang kita nak belajar pada hari itu. Kita tak boleh mengharapkan sampai saja di institut memandu, aku keluar nanti aku akan terus pandai, aku akan jadi pro. Kita tak boleh beranggapan macam tu, sebab persediaan daripada kita tak ada. Kita hanya pergi sana tu menghadirkan diri, kita kata macam apa, badan saja dia ada di institut memandu, tapi kita punya jiwa ada di rumah. Itu adalah antara salah satu sebab kenapa kita tak mampu ataupun tak berjaya menguasai pemanduan kelas KPP 02 pada hari yang pertama. Ada juga yang mesej saya DM dekat IG dan komen pada video-video saya sebelum ni, kebanyakan mengatakan cikgu lah, cikgu antara punca yang dia tak dapat menguasai pelajaran 02. Itu soal yang ketiga, keempat, kelima lah. Yang pertama adalah daripada diri anda sendiri. Anda kena faham, anda orang baru, anda kena cari info sebanyak yang mungkin. Benda ni kita macam, kita kata memasak lah sebagai contoh kan. Kalau kita tak pandai, kita tak boleh kata siapa tak pandai, tak nak masak, saya tak pandai. Tak, usaha tak ada. Kita tak nak mencuba, macam mana kita nak belajar ilmu masak ni, macam mana kita nak pandai buat masak ni. Macam tu juga kereta, kita belajar driving, kita kena ada usaha. Kita tak boleh menyalahkan, apa saya tak boleh buat, kita salahkan semua orang. Kalau macam tu, anda hidup, anda bila ada kesilapannya, orang lain yang anda salahkan. Bila ada kesilapannya, orang lain yang anda salahkan. Usaha daripada sendiri tak ada. Kita tak ada mencari ilmu tu. Sekarang ni zaman teknologi di hujung jari gitu kan. Kita slide lah, scroll lah kan. Jadi benda tu mudah nak dapatkan info. Jadi tidak ada alasan mengatakan anda tak boleh nak belajar memandu. Kadang ada calon yang apa tu, terus dia nak ambil lesen auto lah kan. Okay, ni bukan isu DA ke D. Semua sedia maklum, kalau dah ada lesen DA, kita tak boleh ambil lesen manual. Tak boleh bawa kereta manual. Ada kita tanya pasal apa ambil manual, ambil auto kan. Senang cikgu, tak mati enjin. Aduh, bila jawapan macam tu kan, sangat tak munasabah tau. Sangat tak munasabah. Anda tak meletakkan diri anda untuk cabaran nak belajar benda-benda yang baru. Anda sendiri tak mencabar diri anda. Bawa kereta, fikir tak mati enjin. Mati enjin tu,
kita kata bab kedua, ketiga, keempat kan. Yang pertama, confident. Ah, itu cerita dia. Bukan pasal mati enjin. Kan? Kita belajar memandu ni bila kita dah lulus JPG, bukan kita pasal bab mati enjin dia. Kita nak bawa kat tempat jam tu. Nak celah dia macam mana? Kita bawa time hujan lebat. Macam mana kita nak harung time tu? Banyak lagi situasi yang kita kena belajar, bukan bab mati enjin dia. Confident. Bila anda sayang, bila anda belajar je fikir pasal mudah-mudahan. Ada tak budak-budak auto gagal? Ada je sepah budak auto gagal. Tang mana yang kata mudah tu? Aha, faham tak? Dan ada juga budak auto yang dah lulus JPG tak berani drive. Faham tak? Apa yang saya cuba tekan kat sini adalah confident. Confident ni datang lepas kita dah belajar, kita praktik, barulah datang confident tu. Tapi kalau kita datang mindset kita mudah, memang payahlah kita nak challenge diri kita dalam pemanduan ni. Sama juga yang pramlesin. Macam tadi saya sentuh pasal newbie, yang kali ni saya nak sentuh pasal pram pula, yang kategori yang kedua tu. Okey, saya memang ada boleh tengok video saya sebelum ni kan. Memang saya mengajar calon yang dah simpan lesen lama 10-12 tahun. Itu antara yang paling lama lah saya pernah mengajar kan. Kita cuba perhati balik. Cuba kita kaji balik kenapa anda tak mampu nak drive. Kereta ada, lesen dah ada. Kenapa tak mampu drive? Macam tadi juga jawapan dia, confident tu. Anda tidak cuba untuk memecahkan perasaan takut, anda tak cuba nak challenge diri anda. Orang lain boleh buat, kenapa kita tak boleh buat? Kita kena cuba. Ini antara salah satu sebab lah saya nampak yang dah ada lesen takut nak drive. Salah satu sebab dia tak nak hafal jalan. Tak nak apa jalan. Benda macam tu tak boleh. Tak boleh. At least dalam 5 ke 10 kilometer dalam sekitar kawasan anda, mestilah kena tahu jalan. Kalau macam contoh saya, tolak saya pergi ke Itali ke USA ke, memanglah saya tak tahu kat sana. Tapi tak bermakna saya tak boleh drive. Saya mesti boleh drive. Cuma saya tak pernah sampai kat sana, jadi saya tak tahu jalan kat sana macam mana. Itu tak ada isu, saya boleh drive kat sana. Cuma tak faham jalan tu sajalah. Ni bagi calon-calon yang dah ada lesen, sayang. Ni salah satu sebab anda tak nak kerahkan apa tu otak anda supaya ingat jalan, kenal jalan. Macam contohlah, kita nak pergi hantar anak pergi sekolah, nak pergi kedai runcit ataupun kawasan-kawasan berhampiran kita, mustahil kita tak boleh ingat jalan. Kita kena ingat. Tu sebab yang dah ada lesen, peram lesen tu. Saya tak tahu nak buat khazanah lesen tu berapa lama, saya tak tahu nak simpan kat muzium. Tu saya tak tahu berapa lama. Ini adalah satu cabaran pada anda. Okey, time PKP ni kereta tak banyak. Time inilah yang kita kena try. Kena cuba. Anda kena challenge diri anda. Empat tips saya nak share untuk anda supaya anda dapat menguasai pemanduan. Yang pertama, anda kena ada usaha. Yang kedua, anda kena praktis. Yang ketiga, anda kena usaha. Yang keempat, anda kena praktis. Dan kalau nak tambah lagi sampai ke 10, buatlah macam itulah. Usaha, praktis, usaha, praktis, usaha, praktis. Usaha, kita kena faham. Kita nak belajar, carilah knowledge tu, carilah info tu sebanyak yang mungkin. Tak tengok channel saya pun tak ada masalah, asalkan anda dapat info tu. Yang kedua, praktis. Kalau ketika kita belajar tu mati enjin, sebagai contoh, kenapa mati enjin? Berfikir sebab apa mati enjin? Sebab apa mati enjin? Jangan fikir mati enjin salah kereta tu tak betul, cikgu tak betul. Itu benda tu yang tak munasabah. Steering, kawalan steering. Kalau orang lain boleh buat, kenapa kita tak boleh buat? Steering ni
InsyaAllah akan datang saya akan buat video lagi lengkap pasal steering. Cuma kita kena ada usaha. Kenapa kawalan steering kita lemah? Kita kena belajar. Tanya orang. Kita duduk di kawasan yang dikelilingi orang kot kan. Maknanya kita ada sahabat kita, kita ada family kita. Benda tu boleh tanya. Benda selain daripada kita tengok di YouTube kan, kita boleh tanya sekeliling kita. Tanya orang yang terdekat kita. Saya mendoakan kepada calon-calon newbie yang terkandas, maknanya patutnya pelajaran diorang sebelum PKP tu kan, tapi jadual diorang terkandas, tapi lepas PKP ni insyaAllah boleh memulakan balik latihan. Yang peram lesen yang baru nak drive balik, saya mendoakan supaya anda semua dipermudahkan urusan. Ingat nasihat saya, usaha dengan praktik tu penting untuk mencabar diri anda supaya anda mampu buat, mampu untuk drive macam orang lain. Maksud saya drive tu mengikut peraturan lah, jangan drive ikut orang yang kehak tu kan. Ok, sebelum penutup pada video ni, terima kasih yang telah sokong saya, yang support channel saya daripada video saya lebih kurang dalam setahun yang lepas tahun 2019 bulan 7 bulan 8 macam tu lah. Terima kasih yang menyokong saya. InsyaAllah impian saya nak jadikan MZ Najah ni sebagai Wikipedia untuk driving school dalam Malaysia ni. Jadi doakan supaya urusan saya dipermudahkan. Saya bantu anda dan anda bantu saya lah. InsyaAllah jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera.